Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Oke guys, kali ini aku mau mabar sama temen aku yang udah down event Ocean Butterfly. Ini kartu baru ya, kartu bulanan yang bagus banget buat kalian kejar. Dan ini aku mau main di map arena. Ini kartu Ocean Butterfly ini bisa bangkrut, bisa TTL. Oke, langsung aja kita mulai. Ini mainnya di map arena. Dan main TTL, woy. Semoga bisa ya. Oke. Ini kartu barunya bagus banget sih visualnya. Kayak mermaid gitu. Ini juga kan untuk kartunya itu kayak latarnya itu kayak laut gitu ya. Ocean Butterfly. Oke, kita lihat. Ini dia bawa... Oke, ada Exile Guardian, ada kopi-kopi. Oh, ini main bangkrut ya. My God, aku bawa set TTL. Ya udah nggak apa-apa, kita ngelihat skillnya dulu. Kita lihat skillnya kayak gimana. Oh ya, ini dia bisa buat spray ya. Bisa buat blok yang ada spraynya gini. Yang kayak air ini ya. Sesuai range angka darunya. Oke, dan kalau kita misal injek blok yang ada spray-nya ini, itu kita nggak bisa bangun, terus dadu kita dihancurin, cuman bisa ngerol dadu sampai angka 6. Oke, dia dapat 5 kartu merah. Jadi dia nggak pindah, dan ini spray-nya bisa saja di semua blok dikasih spray ya. Oke, masih kartu merah. Oh ya, ini dia bisa cegah kopi-kopi. Tapi kalau untuk si Evo itu hanya 30% ya. Nanti kita coba, semoga bisa diaktifin sama si Evo Ocean Butterfly ini. Ini skill baru sih, dia bisa cegah kopi-kopi landmark. Kita ambil 12 dulu, ini aku mau main TTL. Soalnya bawa Eloni. Oke, kita ke sini. Oke. Oke, ini ya peringatan landmark. Jadi kalau kita buat landmark 2 kali, itu dia bisa kurung kita ya, bisa kurung penjara. Oke, kita black hole dulu ini. Kita panggil bisa nggak? Oh ya, dia punya shield. Kita great fall. Oh, ini nih 30% aktif. Evo 30% aktif ya, kurung penjara. Kalau misalkan kita buat 2 landmark. Bagus sih. Bagus banget, woi. Oke, ini ya. Oke. Kita nggak usah gunakan. Agak susah sih buat bangkrutin si Ocean Butterfly ini karena dia punya super seal. Nah, kita coba berapa dulu ya? 4 ya. Yang nggak double. Oke, ini kita buat great fall. Kita buat grid fall-nya di sini aja dulu. Oke, ini ada peringatan landmark-nya. Kita taruh di sini. Kita panggil. Nah, shield-nya masih ada. Ini berapa lapis, woi? Setiap dia setiap turn-nya dia itu dia bisa pasang shield. Oke, kita lihat ya. Ini kalau dia injak area yang ada spray-nya, itu dia bisa auto construction landmark. Kalau misalkan dia injak area spray yang nggak ada bangunannya ya, itu auto construction landmark. Kalau misalkan dia injak area spray yang ada landmark kita, itu bisa dicet jadi areanya. Oke, kita lihat. Oke, dikurung penjara. Ini skillnya kayak Simnemion. Dia bisa kurung penjara satu line. Mantap sih, bisa bangkrut, bisa TTL. Nyesel sih ngejar Nicky kemarin ya. Tapi nggak apa-apa, woi. Soalnya ngejar Nicky kemarin itu hanya down sedikit. Oke, kita lihat. HPI-nya nyala. Ini pasti bangkrutin, woi. Oke, ada shield ternyata. Masih punya shield aku 2 lapis.
Nah ini ya auto construction landmark. Nah ini bagus ya. Oke kita ambil 2. Kita kalau bisa win TTL ya win TTL lah. Ya level 2. Level 2 lagi. Kita coba ke sini dulu deh. Ini aku enggak bisa ngechat ya aku. Oke, kita black hole dulu deh. Yang ini. Oke, dia dapat refund ya. Saturnya itu dia bisa dapat marble. Oke ini ya, hanya 30% loh bisa aktif skill yang kayak Mnemion, bisa kurung penjara satu lain. Ini bagus dipadukan sama black hole ya. Kalau misalkan kurung penjara, kita bisa langsung black hole area yang ini, lawan kita ini. Oke, ini sih aku bisa ngechat atau enggak ya, aku mau mampir ke kota dia. Semoga sih bisa ngechat 4 double gitu kan. Ya bangkrut ini. Waduh. Oke 5. Ini kok ada mawar gini. Waduh. Berapa nih? 12 ya. Kita coba injak area yang ada spraynya. Nah, kalau kita injak yang area yang ada spraynya itu dadu kita bakalan dihancurin. Dan dia auto construction landmark. Oke. Okay. Kita coba ambil 6 dulu deh. Oh, kita kena efek cross ya, kayak si siapa itu? Lupa woi. Si Gaya. Oh, oke. Oke, ih keren banget woi kartunya. Ini efek cross-nya dari kartunya atau? Waduh. Kita lawan dulu woi, jangan nyerah. Oke, setelah ini aku bakalan coba pakai si Yomra. Kita adu itu ya, blok. Aku punya blok lava, dia punya spray, blok spray ya. Blok yang ada spraynya, yang ada ini, yang ada airnya. Parah sih, ini aku bakalan bangkrut pasti. Nah, bangkrut kan di HPI, dipanggil woi. Oke, yang penting di sini aku hanya mau ngetes skillnya si Ocean Butterfly ini. Jadi nggak apa-apa bangkrut, kita main lagi sekali, aku pakai Yomra. Oke, kita main lagi dan langsung aja kita mulai. Di sini aku pakai Evo Yomra. Tadi sempat belum sempat aktif ya. Apa ya yang belum aktif? Oh, cegah-cegah kopi landmark belum aktif tadi. Cegah kopi-kopi landmark belum aktif ya. Jadi kita langsung coba aja di sini aku bawa kopi-kopi landmark. Dan aku giliran pertama, langsung aja kita ambil 12. Di sini dia bawa CTTL ya. CTTL ya ini. Iya. Kita bangun 3. Oke. Okay. Ini kita lihat. Oh, oke. Okay. Apakah blok lavanya si Yomra ini bisa dihilangin sama spraynya si Ocean Butterfly ini? Nanti kita lihat ya. Kayaknya sih bisa ya. Oh, dia kopi landmark ternyata di situ. Oke. Okay. 3 deh. Eh, kok ke belakang, astaga. Oke, okay, nggak apa-apa. Kita lihat dia mau kemana. Ini buat spray dalam range angka dadu. Oh, ke belakang. Ini kita lihat ya, apakah bakalan hilang? Ternyata hilang, woi. Astaga. Blok lava aku tinggal ada 4. Oke, kopi landmark aku masih aktif, jadi 30%-nya tadi nggak aktif ya.
Kita lihat lagi kalau dia buat landmark itu apakah bisa cegah kopi-kopi landmark aku. Oke, ini dia ke belakang. Oke, dia buat spray. Kita lihat mau kemana ini. Sembilan. Waduh, blok kelapa aku tinggal satu, woi. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, dia auto construction landmark. Aku copy landmark ya, atau dicegah sama dia ini? Oh, dia copy landmark. Oke, kita langsung ambil double 2 dulu. 4 loh, 2, astaga. Mahal. Oke, kita lihat dulu ini. 11. Nah, ini auto construction landmark. Dan harusnya sih aku bisa copy-copy. Oh, copy-copy landmark aku nggak aktif, nge-growth 67%. Oke, kita lihat. Dia mau kemana? Harusnya sih TTL ini. Nah, di chat ini. Oh, nggak bisa. Soalnya nggak ada spray-nya. Oh, nggak di... Oh, bukan area yang ada ininya, woi. Bukan area aku itu. Oke, kita ambil 10 dulu. Kita butuh marble ya. Jadi harus lewatin start dulu, bangun 3. Loncat, mantap. Oke, kita pindah dulu ya. HPI dong. Ya, nggak cukup itu, astaga. Nah, dikurung. Nggak cukup marble-nya buat panggil si ini, si Ocean Butterfly ini. Oke, kita lihat. Nah, auto construction landmark. Kopi-kopi landmark aku nge-grow terus sampai 72% kan. Oke, kita lihat setelah ini dia mau kemana. Oke, 12. Di black hole. Aduh, marble aku woy, tinggal 1M. Ayo buat landmark. Oke, dipindahin black hole-nya. Kita gunakan aja. Oke, kita ambil. Aduh, berapa woi? 5. Ini udah di kena hancur dadu ya. 5. Gimana ya? Mau mampir ke area kita, kalau mau manggil lawan nggak cukup marble-nya. Nah, kita great fall aja ya. The great fall-nya di sini. Oke, dia copy landmark, dan copy-copy landmark-nya itu adalah bawaan dari skill-nya. Jadi dia bisa copy-copy landmark, bisa cegah-cegah copy landmark. Nah, ini ya. Kita lihat. Oke, dia pilih pindah ke area sudut ya. Oke, kita lihat dia mau kemana. Waduh. Oke, copy landmark aku aktif ya. Dan cegah copy landmarknya belum aktif, boy. Ya, karena cuma 30% juga ya, jadi ya nggak bakalan sering aktif. Oke, ini aku dikurung penjara, kayak si Nemion skillnya. Dikurung penjara satu line. Oke, 7. Oke, auto construction landmark dia nggak bayar. Oke.
Parah sih, kita ambil 5 woi, 5, 5 dulu ganjil ke belakang. Ayo dong, bayar. Ya, dia punya seal lagi, kita coba mampir lagi ya. Oke, kita buat crit fall. Eh, masuk penjara. Oh, astaga, dia punya itu ternyata. Padahal shieldnya udah selesai itu, astaga. Ngeroll dadu dia kan ngecharge shieldnya lagi. Astaga, ini kartu memang bagus banget sih, dia bisa ngecharge shield. Jadi shieldnya gak bakalan habis-habis ini. Ah, TTL. Wah, bagus sih kartunya ya. Kalau menurut aku sih lebih cocok main TTL sih, karena dia bisa ada skill ngechat juga ya. Kalau misalkan lawannya, kalau misalkan si Ocean Butterfly ini tiba di area yang landmark kita yang ada block spraynya, itu otomatis bisa di chat. Cuman tadi nggak sempat dilihat, tapi bisa woy, bisa di chat dan itu mendukung buat kita main triple line complete. Jadi bisa banget sih buat main TTL ya untuk kartu baru ini. Oke guys, itu dulu video dari saya. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih, bye-bye.